السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوعية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. فصل في استحباب ترديد الآية للتدبر. قد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف فيه، وروينا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك. رواه النسائي وابن ماجه. وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فوقفت عنده فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك، فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. ورويت هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها. فصل menjelaskan menerangkan kesunahan mengulang-ulang ayat untuk mentadabburi. Ayat diulang-ulang untuk mentadabburinya hukumnya sunnah. Untuk mentadabburi, kalau tidak ada apa-apa diulang-ulangi, apa faedahnya? Tapi ini diulang-ulang untuk mentadabburi, menghayati yang terkandung di dalamnya, yang dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu disunnahkan apapun yang dapat membantu untuk mentadabburinya, di antaranya dengan mengulang-ulang ayatnya. Sebagaimana di pertemuan yang lalu telah dibahas tentang anjuran dalam membaca Al-Quran, yaitu tadabbur. Bahkan juga menjelaskan bayan mauqi'ihi, hasil mentadabburi Al-Quran dan bagaimana pengaruhnya tadabbur oleh para salaf di saat membaca Al-Quran. Dan telah kita jelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang ayat Bismillahirrahmanirrahim, bukan berarti tidak memahami, tidak mengerti apa yang ada atau yang terkandung di dalamnya, tidak. Akan tetapi mentadabburi untuk mendapatkan yang baru. Yang lebih menumbuhkan rasa ta'zim, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Nabi sudah berada di puncaknya. Karena itu diriwayatkan di sini dari sahabat Abu Dzar, Nabi SAW pernah
sholat mengulang-ulang satu ayat sehingga pagi. Apa ayat yang diulang-ulang oleh Rasulullah? In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk. In tu'adzibhum, jika engkau menyiksa mereka, jika engkau wahai Allah menyiksa mereka, siapa? Semua orang, muslim, mukmin, kafir, munafik, semua orang. Jika engkau menyiksa mereka, fa'innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Sekarang kita punya rumah, kita punya mobil, dan yang lain sebagainya, milik kita, hak kita. Kita ambil bodem, kita pukulkan rumah kita. Dah. Ada orang-orang yang marah. Hak kita hancur, ya kita yang keluarkan duit. Kalau misalnya rugi, kita yang rugi. Orang gak mungkin ada yang berkomentar. Kenapa? Milik-miliknya sendiri, mobilnya walaupun mahal misalnya, ambil. Wah. Orang gak akan ada yang rame. Apalagi orang tahu ini misalnya berakal, punya akal, gak teler misalnya, ambil bodoh. Orang gak mungkin berteriak. Mungkin kalau orangnya teler atau gila, orang berteriak. Kenapa? Tapi ini enggak, waras, sadar, biasa, pemiliknya, haknya. Begitu juga Allah kepada hambanya, mau yang taat, mau yang gak taat, diazab sama Allah, haknya Allah. Nah ini kalau diulang-ulang akan menumbuhkan rasa takut, sehingga selama ini kita menganggap kita beribadah bisa lepas dari azab, bisa lepas dari murka. Tapi kita lupa, kita ini haknya Allah, miliknya Allah, yang Allah berkuasa dengan segalanya. Itu untuk menambahkan apa? Rasa takut. Untuk menumbuhkan rasa takut. In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, fa'innahum ibaduk, maka mereka sesungguhnya adalah hamba-hambamu. Jadi, supaya apa? Kalau kita mengulang-ulangi, gak sombong. Sebesar apapun, sebanyak apapun ibadah kamu, ketaatan kamu, kebaikan kamu, baik yang wajib ataupun sunnah, baik yang haknya Allah ataupun haknya adami, kalau Allah mau menyiksa kamu, kamu gak akan mungkin bisa menolaknya. Dan itu bukan kedzaliman dari Allah, tapi haknya Allah. Yang taat, yang maksiat, yang melakukan kemungkaran diazab, sudah haknya Allah. Ini kalau diulang-ulang sambil direnungi, walaupun mungkin kita akan berkata, loh percuma saya ibadah, percuma saya melakukan ketaatan, kita akan ngomong percuma. Tapi kalau kita ulang-ulang, intu azibhum fa'inam ibaduk, akan tumbuh rasa takut, akan tumbuh rasa tawadhu. Karena itu Rasulullah SAW mengulang-ulangnya sampai pagi. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Dari Tamim Ad-Dari, annahu karara hadhil ayah, bahwasanya beliau mengulang-ulang ayat ini, hatta asbaha. Am hasibal ladzina istarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilu shalihat. Janganlah mengira, janganlah menyangka mereka yang melakukan kejahatan, keburukan, akan diberlakukan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh.
orang itu kan tidak boleh menganggap dirinya bersih, menganggap dirinya sempurna. Yang harus seharusnya itu adalah orang menganggap dirinya buruk dan buruk, sehingga dia terus akan melakukan kebaikan dan kebaikan. Para aulia itu yang sempurna keimanannya, ketakwaannya, ibadahnya, nggak pernah merasa dirinya mulia, selalu merasa dirinya hina. Untuk terus meningkatkan. Lah ayat-ayat ini diulangi sama juga gitu, karena menganggap dirinya hina sehingga mengingatkan, ingat pelaku kejahatan, pelaku kemaksiatan, pelaku keburukan itu tidak akan pernah disamakan oleh Allah dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Nggak akan pernah disamakan, baik itu di dunianya maupun di akhiratnya, kehidupannya ataupun kematiannya, nggak akan pernah disamakan. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, kehidupannya mereka ataupun kematiannya mereka nggak akan pernah disamakan. Dunianya dan akhiratnya nggak akan pernah disamakan sama Allah. Jelas nggak akan mungkin disamakan. Lihat orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, tenang. Orang ribut ini, orang ribut itu, dia tenang, dia nyantai. Orang kepikiran ini, kepikiran itu, dia enggak nyantai. Enggak sama. Lalu itu diulang-ulangi. Diulang-ulangi. Dari Abbad bin Hamzah, beliau bercerita, pernah beliau datang ke rumahnya Sayyidatuna Asma, putrinya Sayyidina Abu Bakar, iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidatuna Asma membaca ayat famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah menganugerahkan kepada kami dan menghindarkan kepada kami adzabas samum. Azab neraka. Azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Diulang-ulangi. Faman Allah alaina wa waqana adzabas samum. Diulang-ulangi sama Sayyidatuna Asma. Diulang dan diulang. Fa waqafat indaha. Berhenti. Beliau membaca ayat Al-Qur'annya di ayat tersebut. Fa waqana faman Allah alaina wa waqana adzabas samum. Berhenti di situ. Diulang-ulang, diulang-ulang. Diulang, beliau berdoa memohon kepada Allah untuk dihindarkan daripada azabnya neraka, azab yang pedih. Dibaca lagi, memohon kepada Allah terus seperti itu. Faman Allah alaina wa waqana adzabas samum, berhenti berdoa memohon kepada Allah. Baca lagi, faman Allah alaina wa waqana adzabas samum, berdoa meminta kepada Allah. Fatal alayya dhalik, katanya Abbad bin Hamzah, kelamaan aku menunggunya. Nggak sholat ini. Beliau nggak sholat membaca ayat tersebut. Katanya Abbad bin Hamzah, wah kelamaan aku menunggunya. Sehingga ditinggal pergi ke pasar. Pasar belanja, nyari bahan ini, nyari bahan itu, beli ini dan beli itu, pulang. Mendapatkan Asma binti Abi Bakar Siddiq masih mengulang-ulang ayat tersebut, dan setiap berhenti beliau berdoa. Berapa kali coba bayangkan, kita baca kepingin dang mari, kepingin dang selesai, suruh baca satu juz hataman bro, suwi ini nak mari-mari telok lembaran ini ya. Satu juz ini tidak satu juz, satu ayat yang diulang-ulang banyak. Kita ngulangi satu ayat bosen, salah katimbalan ini loh, waduh cik males sih. Ini diulang-ulang. Faman Allah alaina wa waqana adzabas samum, berhenti memohon kepada Allah. Baca lagi, berhenti membaca. Ini ditinggal ke pasar belanja, pulang balik pancet. Membaca ayat tersebut dan terus berdoa. Dan ini juga diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah. Cerita ini juga diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah
Ya, tadi Abbad bin Hamzah, Sayyidina Aisyah juga meriwayatkan hal tersebut. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, mengulang-ulang ayat, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Diulang-ulang, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ilmu dan ilmu yang diminta, tambahkan kepada aku ilmu. Nah, ilmu itu kan banyak. Ilmu luas, ilmu dalam. Enggak ada ujungnya ilmu itu. Ilmu itu tidak ada habisnya. Tidak ada finishnya. Finishnya kematian. Ilmunya tetap ada. Dan ilmu terus ada. Kalau ilmu itu ada titik akhirnya, semuanya sudah selesai. Mari. Tapi karena ilmu itu tidak ada titiknya, titik akhirnya, titik finishnya, atau garis finishnya, sehingga orang nggak pernah berhenti dalam mencari. Terus. S1 cukup? Enggak. Butuh apa? S2. S2 cukup? Enggak. Butuh S3. Terus, kalau dia mau jadi profesor, harus membuat penemuan dan sesuatu semisalnya. Berarti apa? S3 ini belum akhir, masih ada lagi di atasnya. Dia harus mencari, dia harus membuat sesuatu dari apa? Dari apa yang telah dia dapatkan, baik mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1-nya, S2-nya, S3-nya dikembangkan untuk menemukan sesuatu yang akhirnya menjadikan ia profesor misalnya. Apakah berhenti situ? Enggak. Dia pun akan mencari sesuatu yang belum ia dapatkan. Dan dia mengetahui ada dan ada. Itu ilmu. Makanya enggak ada titiknya. Sehingga Allah menjelaskan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang dihujankan oleh Allah di dunia, yang dimiliki oleh setiap manusia, itu sedikit. Sedikit kecil masih. Kenapa? Di balik itu, di belakang itu masih sangat banyak. Makanya Ibnu Mas'ud terus memohon, Rabbi zidni ilma. Tambahkan untukku ilmu, Rabbi zidni ilma, terus enggak berhenti memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Karena ilmu banyak, ilmu itu banyak macamnya, kemudian luas dan dalam, memohon kepada Allah. Karena apa? Tambahnya ilmu akan menunjukkan kepada dia sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti akan terlihat olehnya. Oh, yang pasti ini. Sekarang kita kan seakan-akan yang pasti dunia. Kenapa? Pengetahuan kita minim. Baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis ataupun perkataan ulama, minim. Sehingga dunia menguasai kepala kita, menguasai hati kita. Dunianya dipikirkan. Rumah, mobil, motor, tanah, dan lain-lain sebagainya. Ya apa? Jadi punya CV, punya PT, punya pegawai. Dunia. Kenapa? Di situ yang ada dalam otak kita, pengetahuan kita hanya sebatas dunia. Jadi kita enggak mengetahui mana yang pasti, belum mengerti. Makanya untuk meninggalkan dunia demi akhirat masih berat. Kenapa? Kita belum mengerti, kita belum paham, ilmunya nggak punya. Lah Imam Ibnu Mas'ud nggak berdoa, Rabbi zidni ilma, supaya tambahnya ilmu akan memberikan pengetahuan kepada dia mana yang pasti, mana yang bagus, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus diutamakan, akan terbongkar dengan tambahnya ilmu. Kalau masih S1, S2 itu, yang dikejar masih apa?
dunia, jabatan, tapi kalau mereka sudah kelasnya itu profesor dan yang lain sebagainya, mereka nggak mengajar itu semuanya. Karena apa? Mereka sudah ngerti, sudah mulai banyak tahu, sehingga mereka banyak apa? Lebih asik diem di rumah, membaca atau menulis atau memberikan wawasan, nggak mencari jabatan-jabatan atau yang lain sebagainya. Kebanyakan ya, coba perhatikan, kebanyakan profesor, nah, mereka ikut partisipasi dalam pilkada atau pilpres dan sebagainya, nggak ada, kecuali orang-orang yang punya jabatan S1 atau S2. Yang profesor itu pun karena memang ketika mencari ilmunya itu dorongannya adalah dunia, cita-citanya dunia. Kenapa? Ya karena saya mau jadi presiden. Ya karena saya mau jadi ini. Lah dorongannya itu. Tapi yang bukan dorongannya itu, enggak. Mana mereka? Rumah, baca buku, nulis, atau memberikan situ. Cari yang profesor, ini yang dunia, apalagi yang akhirat. Itu yang ilmu pengetahuan umum duniawi. Seperti itu apalagi yang akhirat. Makanya Ibnu Mas'ud mengulang-ulang, Rabbi zidni ilma. Said bin Jubair mengulang-ulang, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman, waspadalah. Berhati-hatilah kepada hari di mana kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Artinya apa? Ingat, kamu bakal kembali. Kapan? Pada suatu hari. Lah, suatu hari yang kamu kembali kepada Allah di hari tersebut, waspada. Hati-hati. Mengingatkan agar apa? Agar terus beribadah untuk menjaga hari tersebut, sehingga hari tersebut ia hadapi dengan kebahagiaan, dengan keridhaan. Dan juga beliau mengulang-ulangi ayat, fasawfa ya'lamuna idzil aghlalu fi a'naqihim. Mereka akan mengetahui ketika apa? Aghlal fi a'naqihim, belenggu ada di leher mereka atau pundak mereka. Dan juga mengulang-ulangi, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu tertipu sehingga kamu meninggalkan Tuhanmu yang maha mulia, menjauh dari Tuhanmu yang maha mulia? Ini apa yang membuat kamu tertipu? Yang memalingkan kamu dari Allah itu apa? Begitu juga Imam Dhahhak, beliau membaca, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Dan ini diulang-ulangi oleh beliau sampai waktu sahar, waktu menjelang terbitnya fajar. Artinya banyak daripada sahabat, tabi'in atau para ulama yang mengulang-ulangi ayat untuk mentadaburinya. Dan mentadaburi itu memberikan sesuatu tambahan dari apa yang ia baca dalam ayat Al-Qur'an, baik itu keimanan, ketakwaan, ketakutan dan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan seperti mereka mendapatkan di saat membaca Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kita bisa meraih dan mendapatkannya. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.